Kita ke informasi lain, pemirsa. Antrian warga pembeli minyak goreng curah masih terus terjadi di Denpasar, Bali. Ribuan warga yang didominasi para pedagang dan pelaku UMKM bahkan rela antre hingga berjam-jam. Dengan membawa jerigen berbagai ukuran, warga antre sejak subuh di sebuah agen minyak curah. Antrean membludak hingga bahu jalan. Petugas keamanan harus bekerja keras untuk mengatur antrian. Sementara di dalam pangkalan agen minyak goreng curah, kerumunan warga tidak terhindarkan. Sebelumnya selama 2 hari agen tidak menjual minyak goreng curah karena stoknya kosong. Saat warga mengetahui minyak goreng sudah tersedia, antrean langsung terjadi.